Hari itu aku menemukan sebuah kamera. Entah punya siapa, sudah ada di rumahku. Ketika aku coba pemotretnya, namun kamera itu tidak bisa. Lalu kupaksa, dan kemudian suara petir menggelegar, pertanda bahwa aku telah melakukan kesalahan terbesar. Pada akhirnya kamera itu kusimpan. Dan kupakai untuk memotret, lalu merekam permainan musikku. Ketika aku bermain, seakan ada seseorang yang melihatku. Mulai saat itu aku merasa diikuti. Bahkan, aku merasa paranoid ketika aku mendengar suara permainan pianoku, seakan ada yang memainkannya. Kupikir hanya imajinasiku saja. Permainan piano itu kudengar lagi. Dan kali ini ku yakin telah menaruh kameraku di laci kamar. Entah kenapa kamera itu masih saja ada di atas piano. Karena aku tak merasa nyaman dengan semua ini, aku menjualnya kepada temanku. Yo bro. Eh mana? Lu bawa kameranya enggak? Nih, kameranya. Deal ya? Iya. 200 kan? Oke. Yuk, sip. Terima kasih ya. Yuk. Temanku Randy sangat senang menerima kamera itu denganku. Ngapain sih lu? Norak lu. Lu lihat nih kamera baru gua. Gua cuma beli 200.000 tahu enggak? Ah, bohong ah. Ah, enggak percaya gua udah. Sono. Ya udah. Ia terus memotret teman-temannya. Woi, kamera siapa tuh? Keren kan? 200.000 nih. Hah? Murah banget. Coba gua pinjamin. Gua coba ya. Coba. Aduh, kenapa gak enak ya? Ia merasa tidak enak badan. Hingga pada akhirnya ia batuk darah.
Hingga pada suatu hari, ketika Randy pulang ke rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kevin telah kerasukan. Ya, entah kerasukan apa. Pisaunya, hei. Pada akhirnya, Kevin bunuh diri. Randy mulai curiga ketika Kevin mengatakan untuk mengembalikan kameranya sebelum ia mati. Randy pun mengecek kamera itu. Dan alangkah terkejutnya dia. Ia menemukan foto-fotonya. Foto-foto yang sudah ada di dalam kamera itu. Terdapat suatu penampakan. Randy pun bersikeras untuk memperingatkan Robby. Namun semua terlambat. Robby mencekik dirinya sendiri dengan gesper. Meskipun kamera itu tidak ada padaku, aku kembali mendengar suara yang aneh-aneh lagi. Randy menelponku untuk datang ke rumahnya. Maksudnya apa ini, umurku gua, kan? Lu kasih gua kamera apaan? Lu tahu enggak tuh temen gua dua daripada mati, tahu enggak? Ambil nih kamera lu, gua pulang udah balik. Udah lu pergi aja mendingan, udah. Ngapain sih lu di sini? Karena dirinya telah terfoto oleh kamera terkutuk itu. Randy tidak bisa lepas dari takdirnya. Ia pun diseret dalam kegelapan. Saat aku ingin mengecek kembali rekaman CCTV-ku, aku melihat sesuatu yang mencengangkan. Aku melihat diriku sendiri. Aku sadar bahwa kamera ini bukanlah kamera biasa. Ini adalah kamera terkutuk. Oleh karena itu, aku menghancurkannya. Aku ingin mengakhiri ini semua sekarang. Mulai dari kejadian tersebut, aku dilempar ke masa lalu, ke masa di mana aku pertama kali menemukan kamera. Aku melihat diriku sendiri. Aku tak percaya ini. Coba untuk menarik perhatianku dengan permainan piano. Tapi diriku hanya mengacuhkannya. Kamera terkutuk itu melepaskan semua kekuatan kegelapannya kepadaku dan memperlihatkan aku sebuah kebenaran. Aku melihat semua jawaban atas kebingungan gue selama ini. Semua ilusi
Semua penampakan dan semua bunyi-bunyian, semua terjawab. Pembunuhan, semuanya dilakukan oleh aku sendiri.